Abang yang kemarin lagi ada di YouTube, kemarin ya enggak. Bang Ray, Ray, iya, bukan Ray Misterio ya. Iya, McDonald. Oke, Bang. Ini nih ngapain? Ini buat rangka. Kandang ayam. Rangka. Oh, rangka. Rangka akuaponik. Akuaponik. Yang kemarin kita bicarakan. Iya. Oke. Muka gua jelas ketong. Jelas ya? Ya, kalau muka gua enggak jelas karena ada buram ya, udah malam kita syutingnya. Muka pada ngantuk nih jam 2. Jam 2 masih nyeting. Udah kata mau balapan nih ya. Nah, Bang. Biar teman-teman tahu, Bang. Jadi akan ada sini apa? Di sini akan ada proyek contoh ya, Bang. Iya. Proyek contoh perihal apa nih? Akuaponik. Ya? Akuaponik. Jadi kita fokusnya akuaponik ya. Iya. Jadi yang kemarin kita udah apa namanya posting ya, posting hasilnya tuh kayak kangkung sama kemarin apa selada keriting merah, selada keriting merah sama selada keriting yang hijau ya kan gitu. Nah berarti dari lele nih ya, dari lele ya, berarti air lele diputar-putar nih ya. Iya. Jadi dari kolom salah satu nanti kolom kita dijadikan project sampel aquaponik ya. Benar. Jadi dari air itu diputar lagi kemari, kembali lagi ke lele ya, gitu terus kayak gitu berputar. Dunia ini berputar memang, Bang. Jadi kadang-kadang hidup kita di bawah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang juga di atas. Pakai ada blitz-nya lagi, mata gua pada merah. Merah kagak? Enggak, kayak mata kucing. Itu kan kucing gitu gimana. Oke, kamera HP biar ini kamera jadul. Jadi intinya hari ini pada malam hari ini kita membuat aquaponik ini sebagai project sampel di sini dan akan menjadi ekonomi kreatif ya, Bang. Iya. Jadi bisa panen lele dan bisa panen sayuran. Panen sayuran itu yang beliau sudah praktekkan di farmnya. Ya mohon maaf, ane belum bisa datang ke Pak Mente. Nanti kapan-kapan harus datang. Harus datang. Hasilnya pasti nanti hasilnya kayak entah kalau udah mau panen. Kapan panen? Tanggal 28. 28 ini. Iya. Nah, tanggal 12 saksikan penjelajah lele Nusantara di farm petani muda. Bener dong? Bener dong. Masih bener. Petani muda. Masih petani muda. Walaupun ntar udah tua juga sebenarnya muda aja. Tetap petani muda. Betul. Kalau ntar gak ganti nama, ntar gak ada follower lagi. Jadi petani tua ya. Petani tua macul. Kalau petani muda enggak. Oh iya, petani muda. Bukannya berarti gak mau capek. Bukan. Ya, tapi ini ekonomi kreatif, lebih kreatif lagi. Atau lebih kreatif, cuma kita itu pekerja cerdas. Ijon. Bukan pekerja keras. Cerdas. Pekerja keras, apa pekerja keras, apa cerdas, udah pasti hasilnya ya lebih bagus. Amin. Kalau pekerja keras kan capek doang. Capek doang, tinggal di hati. Gak ada kreatif ya. Iya, udah gitu malam, siap malam dikerikin mulu. Capek. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Jadi ini lagi membuat rangka-rangka ya. Yeah. Ini berapa pelalon Bang? Kira-kira nih, panjang. Contoh aja nih ya, pakai gini. Ini harusnya pakai pelalon yang berapa ini Bang? Ini kan contoh aja nih. Nanti bentuk pelalonnya bagaimana? Yang bagus sih 3 in. 3 in. Oh, berarti begini. Kalau yang kemarin nih. Oh. Kiranya ada 2 apa 6 pelalon. Ada 6 pelalon, jadi sini 6. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup? Cukup. Panjang kemarin nih? Iya. Nah ini panjangnya? 2,5 meter. 2,5 meter. Nah tinggi, kalau tingginya terserah deh ya? Iya. Ini tinggi 160-an. 160-an. Jadi untuk rumahan cakep deh ya? Cakep. Buat rumahan! Buat rumahan! Ayo nggak tuh. No, masternya lagi ada di sana, no, master ceremony, no, masternya ada di sana, kagak mau di syuting. Sialan banget. Lagi ini, lagi curhat sama nenek. Curhat sama nenek.
Jadi kita mengaprok aja bang. Yoi. Emang YouTube juga asal-asalan juga, kita ngupload dan upload aja. Nah, jadi nanti ini konsepnya ini contoh. Contoh ya, ini berapa inci? 1/4 bang. Satu seperempat. Jadi harusnya bagusnya berapa ini bang? 3 inci. 3 inci berarti yang gede ya? Iya. Nah nanti dibolonginnya di ininya pakai aqua. Aqua apa pakai apa bagusnya? Kita sih pakainya ini aqua, cuma ini putih susu. Oh, yang buat es cendol. Es cendol ya, yang es ada totol-totol itu ya. Oh, iya. Itu lebih apa? Beda. Apa gimana sama yang bening-bening? Kalau kita pakai yang bening kan nanti kena matahari jadi timbulnya alga. Oh, lumut. Iya. Lumut, oh. Alga lagi ya. Jadi ya, berbut, ya. Nanti nutrisinya ke apa? Lumut juga makan itu. Jadi berbutan nutrisi. Kalau pakai yang putih susu enggak. Tapi kalau dicat lagi bisa, cuma kan PR iya. Apa no aku gelas di ngecat-catin lagi sama kap ini ya, kap iya. Merek aku merek orang ya. Aduh, malah enggak di endorse aja sama aku. Jadi 3 in. Iya, 3 in. Nanti dibolong-bolongin. Nah, oke, yang ini kan panjang ini berapa meter? 2,5. Iya. Itu berapa lubang? 2,5 kira-kira itu untuk satu peralonnya? Ya, satu peralon. Sekitar 15-an ya? Sebanyak lama. Sampai nggak dempet-dempet, bang. 15 kurang. Tadi gancet lagi. Ya. Iya, kalau untuk... Jadi kalau untuk kangkung, terus untuk bayam, atau untuk selada, itu beda. Ya, oh, ya. Oke. Kalau kangkung kita bisa dempet. Rada dempet. Mungkin jaraknya 5 cm, itu bisa. Tapi kalau untuk pokcoy, selada keriting, sama bayam, itu dia harus lebar. Minimal. Oh, jadi ini project sonde sampel kangkung aja. Ya, nanti kita bikin ini variasi. Oke, gitu. Berarti kalau 2,5 meter bisa kangkung nih. Ini kangkung. Settingan kangkung nih. Settingan kangkung. Dan sini apa? Settingan selada atau pokcoy. Oh, gitu. Berarti kalau kita mau kangkung semua misalnya, ini kan 6 bisa. Peralon nih. 6 berarti kali 15 berapa tuh? Banyak deh ya? Banyak deh. Iya, pokoknya 6x15 tuh satu itu ya insya Allah buat konsumsi sendiri gak muntah-muntah. Benar. Banyak banget. Bagi-bagilah tetangga. Jadi pada intinya bukannya ujub, bukannya ya, ya kan, bukannya mau nyombongkan diri, tapi cobalah kita mau kreatif ya bang ya. Apalagi kita di dunia perlelean. Lele itu bagus ya. Apanya? Pupuk apa? Buat si pohon nih. Apanya? Airnya apa gimana? Kotorannya nutrisinya bagus. Oh. Si pohon ini buat si pohon aquaponik ini. Iya. Jadi nutrisinya lebih bagus gitu. Pertumbuhannya lebih cepat juga gitu. Iya. Ya. Apalagi kalau misalkan dia berarti perawatan air juga akan bagus nih ya insyaallah ya. Bagus. Karena disaring terus kan. Iya. Gitu. Ya, berarti pada hari ini nanti coba lihat teman-teman nanti dia jadinya kayak gimana. Tapi nanti tanggal 28 ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 25. 25 3 hari lagi. 26. Oke. Oke, jangan 3 hari lagi, nanti postingnya kapan ke? Cepet banget. Jadi 3 hari lagi saya akan nge-vlog insyaallah tanggal 28 di Bang Ray, di farmnya di Petani Muda. Ya, nanti sore enak kali ya. Iya, nanti buka puasa di sana kali ya. Jadi siap. Ya. Oke, jadi siapa tahu nanti di sana apa ikan konsumsinya juga bisa diserok ya, bisa langsung digoreng. Langsung kampungnya langsung bisa ditumis. Wah, enak banget deh ya, enggak. Nah, buat postingan kali ini jadi teman-teman yang nonton, pemirsa di rumah itu cobalah kalau buat industri atau buat bukan industri, buat kebutuhan di rumah aja ya. Yeah. Ketahanan pangan ya, Bang ya. Ketahanan pangan ini jadi kita bisa konsumsi sayuran. Kita juga bisa konsumsi ikan, protein, dan lain sebagainya. Itu sangat recommended ya bang ya? Iya, benar. Jadi buat teman-teman di luar di rumah sana, jadi ini nih beliau nih yang bikin nih. Ya, alhamdulillah beliau tuh mau bersedia membuatkan saya. Berarti, tapi nggak ada yang gratisan. Gratisan. Tapi intinya kalau mau sharing-sharing, mangga ya bang ya? Iya, silakan. Mau sharing-sharing ke tempat Bang Ray silakan, dan kalau mau tanya-tanya mangga silakan. Oh iya, saya juga lupa nomor deskripsinya, saya ingat-ingat nomor deskripsinya saya lupa cantumin tuh ketika kita apa namanya lagi ngevlog baru yang pertama. Oh, akhirnya teman-teman nanya ke saya bang, aduh itu gimana, aduh puyeng dah palanya kan,
pokoknya aneh suruh main aja kemari kan gitu. Yeah. Jadi insyaallah malam ini bisa, besok kali ya kelarnya. Besok kelar. Besok ya pipa, pralon dan lain sebagainya. Oh. Nanti sahur di sini bang ya. Siap. Yeah. Gorengin lele. Gorengin lele. Gue punya stok lele di kulkas. Yuk. Oke. Okay. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat silakan like, komen. Kalau ada yang negatif negatif hujat aja nggak apa-apa karena hater itu penting ya kan. Yeah. Hater itu penting. Ada orang yang nggak seneng nggak penting juga sih. Jadi biar naik juga. Karena dia baik orang yang nggak seneng jadi naik followers juga. Tapi di YouTube ini nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Emang bener nggak ada duit kalau nggak diaktifin juga, nggak diaksenin juga. Ya itu aja. Makasih Bang Ray. Yup. Semangat selalu. Lanjutin kerjaannya. Mohon maaf mengganggu. Cie. Nanti ikutin terus kita di Belajar Lele Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.